Memasuki Hari Raya Idul Fitri, Bupati Musirawas Hendra Gunawan memberikan THR kepada masyarakat Kabupaten Musirawas melalui kupon yang terpasang di koran Lingga Pos dan Murek. Di dalam pengambilan kupon THR ini diambil sebanyak 36 orang pemenang dan masing-masing pemenang mendapatkan uang senilai Rp250.000. Bupati Musirawas Hendra Gunawan mengatakan tujuan pembagian THR ini ialah untuk membagikan rezeki kepada masyarakat dan menambah berkah di bulan suci Ramadan. Dari Lingga Pos 20 ya? 20. Dan dari Murek ini ada 16 orang. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan kita tidak melihat nilainya sekecil apapun, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat artinya untuk kita semua. Sementara itu, Solehin selaku Direktur PT Wahana Semesta Linggau mengatakan latar belakang diadakannya THR ini ialah untuk berbagi antar sesama masyarakat di dalam bulan suci Ramadan ini. Dan pembagian THR ini melalui media Linggau Pos dengan cara memasukkan kupon yang sudah diisi identitas yang lengkap, serta menjawab pertanyaan yang tertera di kupon tersebut. Salah satu upaya untuk berbagi ini kita lewat media massa, salah satunya itu Linggau Pos, dengan cara memasukkan kupon yang sudah diisi dengan alamat atau identitas lengkap ya, dan menjawab pertanyaan yang ada di dalam kupon tersebut. Sementara itu, ia juga menambahkan pembagian THR ini sebelumnya sudah dilakukan untuk rakyat Muratara dan pengundian kupon pun berlangsung sukses. Sedangkan untuk pembagian kupon di Kabupaten Muratara berjumlah 10 orang pemenang dan masing-masing juga mendapatkan uang senilai Rp250.000. Rudini Silambari TV.